Angka pangrojong karena program pemerintah puser lebah ngahanketkeun vaksinasi COVID-19 ke ngunianken herd immunity dina tahun 2022. Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung rukun gawe jeung sejumlah pausahaan ngokolokeun vaksinasi mang rebu-rebu pagawe pabrik dina jumlah 14 pausahaan sektor esensial jeung kritikal di Cicalengka kari 2 pausahaan anu tacan nyorang vaksinasi serta ditargetkeun bakal pungkas dina minggu kedua bulan Agustus 2021. Mesa rebu pagawe salah seji pabrik anu pernahna di Jalan Raya Cicalengka Majalaya Kabupaten Bandung sarta 100 warga di sabudireun eta pausahaan ngarantai keur aup dina vaksinasi. Bari ngajaga jarak, saban pagawe tur masyarakat dalaftar sarta aup dina proses screening samemeh divaksin. Eta kegiatan vaksinasi teh ditaratas ku Polsek Cicalengka kalawan udagan keur ngarojong program pamarentah lebah ngahangkeutkeun vaksinasi masyarakat ngahontal herd immunity 2022. Eta kegiatan serbuan vaksinasi Polsek Cicalengka teh ngutamakeun mangrebu-rebu pagawe ti 14 pausahaan anu bagerak dina sektor esensial jeung kritikal kaasup kaolahan. Cek Kapolsek Cicalengka Kompol Aep Suhendi, sanajan pihakna butuh dosis vaksin anu kawilang rea, tapi pihakna henteu manggihan reged lebah prak-prakan ngadistribusikeun dosis vaksin, lantaran eta kagiatan vaksinasi keur kaum pagawe teh geus dirarancang ti anggal namula. Sokomo, tina 14 pausahaan di Cicalengka, kari 2 pausahaan anu tacan ngokolakeun vaksinasi sarta ditargetkeun bakal pungkas dina minggu kedua bulan Agustus 2021. Pak Polsek, ini kan sedang menyasar perusahaan-perusahaan nih, terutama di kritikal dan esensial. Ini terhambat nggak sih dengan distribusi dosisnya? Sampai saat ini kita masih belum ada hambatan untuk distribusi vaksin untuk komunitas, karena memang sudah jauh hari sudah direncanakan lebih dahulu, sehingga kegiatan-kegiatan vaksinasi yang khusus untuk minggu ini lebih diutamakan kepada vaksinasi dosis kedua. Ini acara vaksinasi ini untuk mendukung program pemerintah untuk percepatan ya, sehingga karyawan di kita bisa tervaksin semua. Nah, kita tuh masuknya kategori kritikal, di mana kita mengharuskan karyawannya itu untuk berproduksi 100%. HRD pausahaan Elis Julianti ngeceskeun jenglengan eta vaksinasi teh dipiharep mampu ngurangan sumebarna virus di papada pagawe di eta pausahaan. Dinamprona eta serbuan vaksinasi teh boga target 3.300-an pagawe pabrik sarta warga di sabudeureunana anu bakal nampa dosis vaksin jero 3.0 bakal datang. Eta ketak ngahangkeutkeun program vaksinasi teh mampu ngarojong program Indonesia Muru Herd Immunity 2022 sangkan bisa ngahontal sasalad COVID-19 bisa pungkas sarta widang ekonomi masyarakat bisa sabihara sabihari deui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.